Okey, ni remote WPL. Kalau yang belum pernah guna, ni saya tunjuk. Ni switch on off. Okey. Kita on. Bila on, lampu dia akan kelip-kelip. Lepas tu kita pikat switch dia. Kita buka switch dia. Okey. Lepas tu balik ambil remote. Tekan kat sini. Dia hilang kelip, makna kata dia dah bind lah. Okey. Kita start. Start dia tekan sikit lah. Ini dah hidup lah. Lepas ni kita tengok dah jalan. Okey, ini untuk jalan ke depan. Okey, ini untuk jalan ke belakang. Okey, ini untuk corner. Ni switch untuk corner ni. Ni. Okey. Kita jalan sambil corner. Okay. Untuk jack guna yang ni. Ni. Switch ni. Untuk jack guna yang ni. Untuk jack kita tekan pelan-pelan. Tu. Kita boleh kontrol pelan-pelan bagi dia naik pelan-pelan. Okey. Nak turun kita tarik turun. Tarik ke belakang. Dia boleh kontrol lah atas jari kita. Kalau tarik pelan dia turun pelan lah. Kalau nak laju tekan terus. Tu laju. Okey. Nak berhenti pun boleh. Tu. Kita lepas picu. Dia turun. Okey.